Nah, ini Ipman, itu ya. Ada orang tua. Sekarang di sini kita kedatangan vendor tua. Mm-hmm. Dia akan bercerita kisah-kisah misteri yang ada di kantor sini. Sama di sini ada satu lagi. Tamu kehormatan, supreme leader dari Korea Utara. Tamu kehormatan ini namanya Kim Jong-kok. Kim Jong-os. Kim Jong-os. Adanya itu. Ya silakan dimulai ceritanya. Sebenarnya paling banyak kisah-kisah misteri sih bapak ini. Iya. Baik. Kan dimulai. Kan kuat. Jadi saya nggak pernah. Eh silakan. Eh Pak Supreme Leader, tolong diceritakan kismis, ya. Kismis part 2. Iya. Itu punya cerita. Sebut saja Mawar. Sebut saja namanya Mawar. Mawar. Nah Mawar ini biar bebas. Sekarang saya mau tanya sama bapak nih. Sebutkan tiga jenis. Itu bukan bisnis pak. Ya. Ini quiz sepeda kayak ini. Loh, quiz sepeda bisa misteri, pertanyaan misteri. Nah semua harus seperti. Yaudah coba kita harus lagi dulu. Ayo gimana coba. Misteri apa, kenapa tiga unggas ini sangat berbahaya. Misterinya di situ. Jadi kita punya tiga unggas itu sangat berbahaya. Apa aja tuh tiga jenis unggasnya? Gak apa bisa tembak pak. Burung. Salah. Ayam. Burung kondor, bebek. Ah itu bebek benar. Bebek itu. Apalagi ada tiga, satu bebek. Entok. Dua entok. Satu lagi apa? Itik. Itu tiga-tiganya benar. Saya tahu. Entok. Itu kenapa berbahaya? Pak? Misterinya kenapa mereka berbahaya? Iya kenapa? Kenapa? Saya nggak tahu kalau itu. Nah coba tanya sama orang tua. Betul kan orang tua yang kalau ngomong gini pak. Pak, ini nasi bebek gitu. Oh, bahaya ya. Bahaya. Ah, mau cerita ini. Tapi kalau itik bahaya gimana, Pak? Ya, Bapak coba kepleset misalkan nih. Lagi ngetik. Itik lu. Jadi pengen biar itik nih. Oh, tipu. Jadi tipu. Jadi pengen itik. Iya. Rupanya mau lebih kan kepleset gitu. Apa itik? Cerita cabul. Siti yuk gini. Gua bisa juga pakai L. Jadi ilik. Nah bebek kenapa bebek? Bebek tadi udah ya. Oh bebek udah. Entok ya belum. Entok mau bahaya. Kenapa tuh entok bahaya tuh? Ya bapak tahu kan ada lagu potong bebek angsa. Iya. Bapak ganti jadi popok potong bebek entok. Gak enak kan? Iya. Bebek entok. Tapi entoknya kan rasanya gitu. Artinya entok. Entok. Terus itu mau apa? Entok pak. Entok. Maksud saya entok itu apa sih? Lebah. Entok. Ya, sengat. Ditotok. Entok. Nah, jadi Pak Kim ini adalah seorang yang cukup berwibawa di perusahaan ini. Dia pernah mengurus sebuah negara, memiliki banyak senjata nuklir yang mematikan. Dan dia punya senjata andalan, namanya tank baja. Tank baja. Rodanya dua. Saya tuh rodanya ada dua. Boleh saya gambar? Istimewaan. Silakan. Mau digambar? Istimewaan dari tank baja saya. Rodanya dua. Di sini ada roda. Saya dua. Ini spesial nih. Tank baja roda dua. Dan langsung meriam. Itu mobilitasnya tinggi banget ya? Oh iya, roda dua. Ada cuma dua. Coba biasa kan panjang tuh kan, lambat. Ini bisa cepet nih. Kelihatan nggak pak? Kayaknya nggak kelihatan pak. Coba sih. Oh, coba di zoom dulu lihat. Diwarnain pak. Biar bisa pak. Coba di zoom. Nah itu tank baja roda dua tuh kayaknya. Nah ini tank baja. Itu pak. Setahu saya ada sumbunya deh pak. Oh sorry. Ada sumbu sebentar. Oh bukan tank. Saya ngulur. Tetamen sumbunya. Itu orang sih pak. Apa pak? Sumbunya di sini pak. Biar rodanya sumbunya. Oh. Oh sumbu situ. Itu teknologi baru ya? Jadi biar otomatis itu kosernya. Kenapa sembunyi banyak? Banyak pak! Jadi harus dimuter kemakan. Oh selit tuh, bener! Penjelasan bapak ibu. Pas balik muter kebakar. Iya, disini kebakar. Ada sampah. Ya apa sih ya? Tolong lo. Pak itu mirip seperti rambutan kan? Iya. Sumbu? Sumbu. Bukan rambutan. Sumbu. Ingat ya, sumbu. Jadi orangnya taruh di mana itu pak? Naiknya di mana orangnya? Oh, orangnya gak naik. Dia pakai remote control. Oh. Eh, tadi kalau berbicara. Dia pakai remote control. Pak. Ini apa balik, Pak? Salah. Control. Oh, lupa. Gimana Pak ini bisa salah? Guys,
Jadi emang pemimpin kita ini bahasa Inggrisnya lemah karena dia berasal dari Korea. Iya. Jadi bilang kontrol jadi kontlor. Salah. Tapi kita maklumi saja ya. Kita lanjut. Iya, Pak. Jadi remote control. Control. Bapak itu udah bahasa Inggrisnya kebalik-balik, Pak. Kantor pos dibilang kantor sport. Wih! Sakit! Karena maklum, saya kan orang Korea Utara, Pak. Iya. Bakar singkong, sakar bingkong. Iya. Jadi, Pak. Buah sakar. Maklum, Pak. Orang Korea Utara. Ya, biasa. Pak, dapat salam. Dari siapa, Pak? Pak Sentot. Oh, itu gurunya Bapak ya? Father saya, guru Mas saya. Mau boleh saya cerita singkat tentang Pak Sentot? Eh, tunggu, ada yang mau tahu. Pak Sentot kirim salam ke dia. Iya, enggak kok. Ya itu tuh yang mau lagi mau nonton tuh kalau ada yang nonton itu. Mas Sentot. Iya, silakan silakan. Sebentar, Pak. Saya sih udah tahu ceritanya, mungkin yang belum tahu. Iya, penonton makanya kalau penonton ini kan mungkin mau tahu. Penonton belum tahu, kita kasih tahu. Maksudnya mesti kita live aja nih, live. Iya, benar. Iya, benar tuh. Pas lupa gimana ceritanya? Nah, jadi gini Pak, saya tuh punya namanya dulu Godfather, namanya saya tulis aja Pak ya? Iya, Pak. Tidak sampai di kamar ini. Biar nggak salah. Enggak. Tot. Oke deh. Ah, oh. Namanya kan pakai T. Enggak. T-nya satu doang. Namanya Sen. Tot. 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 Pakai T, Pak. Tot. Sentuh. Nah, si Pak Santot itu, dia itu dulu ngajarin saya itu di daerah apa sih? Kita background dulu ya, dia itu dilahir di kota Pleret. Pleret. Iya, seperti kalau orang bilang mungkin seperti Astens itu ya, masa lampau. Karena memang masa lampau Pleretnya. Planning, ya, saya tahu kita kan ya. Kalau present continuous tense jadi planning. Planning, ya, jadi planning. Bangke. Kalau tadi misalnya, plan. Nah, cuma sekarang itu nggak di sini lagi. Dia udah tinggal dekat Bogor. Namanya di Sempur Kaler. Sempur Kaler. Emang ada. Iya. Google aja ketemu. Ada Sempur Kaler. Coba di Google Sempur Kaler. Nah, saya kan berguru sama dia. Saya punya teman satu namanya Larry. Larry. Gimana tuh saya? Larry. Nah, Larry gini. Larry. Ini Larry, simpel. Namanya juga di Pleret ya, kampung namanya Larry. Nah, Larry ini tukang pala. Jadi pernah suatu ketika saya kan di Palak ya. Di bawah kan kita berkan ke satu perguruan, tapi kan emang dia orangnya kurang bagus ya. Badung. Jadi itu saya di Palak itu, kata si Larry nih ya, bagi duit dong. Duh, nggak ada Ler, bener hari itu gua nggak ada duit Ler. Bener nggak lu? Sumpah nggak lu? Bener Ler, sumpah Ri, gitu. Iya, sumpah Ri. Sumpah Ri. Karena yang sumpah Ler, mestinya lengkap ya, sumpah Larry. Iya, gitu. Iya. Jadi nggak. Keren itu, kan tuh Larry. Nah, contohnya gimana? Nah, pas contoh sekarang udah disempurkan Ler. Dia sekarang ini jadi apa kontraktor bangunan. Jadi dia sekarang ada banyak bikin jembatan. Jembatan. Saya tahu tuh jembatan. Nah, ada jembatan budaya kan yang di. Iya, jembatan budaya. Sama ada jembatan Budiman tuh. Nah, karena dia karena saya itu salah satu murid yang dia paling favorit ya, bikin saya. Dia suka pernah bikin namanya jembatan Budiman. Jembatan Budiman. Singkatannya apa tuh? Nah, disingkat Pak. Tapi kalau itu Pak di Medan tuh namanya bukan jembatan Pak, titi
Jadi yang tanda-tandain. Kamu lagi di sini. Ayo jelasin dong. Pendok iya, tua. Jadi jembatan tuh sama di Medan itu ya bilang jembatan ya titi. Wah. Berarti titi jembai. Titi jembai. Enggak mau kurang lu aduh. Hati-hati lu. Jembui, titi jembui, titi jembui. Bapak orangnya bercananya konyol aja. Ya. Enggak juga, Pak. Typo. Harusnya konyol. Maksud kontok. 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 Harusnya kita live aja di Instagram ya. Obrolan apa?